pagi, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita datang hampir dia. Rencananya sungguh luar biasa untuk setiap kita. Jangan biarkan iblis mengambil alih, mencuri, membunuh, dan membinasakan iman, percaya, dan segala rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagi. Hanya Tuhan yang layak disembah. Yesus yang sudah menjelma menjadi manusia dan kembali ke sorga, untuk menyediakan rumah bagi setiap kami yang percaya dan mengikuti Yesus,
mau menyangkal diri pikul salib tiap-tiap hari, melawan arus musuh rohani kami. Kuasa-kuasa iblis, penghulu di udara pemerintahan kerajaan kegelapan, tidak boleh menghalang-halangi kami masuk dalam kerajaan-Mu, baik di bumi maupun di sorga. Biar kerajaan Allah turun di tengah-tengah kami, bersama dengan damai, sukacita, dan kebenaran-Nya, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dilegakan, karena kami selalu datang kepada Tuhan, memberikan hormat, pujian, kemuliaan. Hanya bagi Tuhan, Kau layak terima pujian, Kau mati untuk kami, ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa, penebusan hidup kami, sehingga kami tidak perlu tanggung semua kutuk-kutuk yang sudah terlanjur masuk dalam hidup kami di masa lalu kami. Kami sungguh bersyukur Engkau mengangkat dan mengambil alih semua kutuk itu, sehingga semuanya dapat dipulihkan, termasuk kesehatan, keuangan, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, dan juga semua keturunan kami dapat pemulihan, dapat masa depan yang ceria. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang ikut berdoa maupun yang didoakan. Biar Tuhan bekerja dengan cara yang sama. Hadirat-Mu ya Roh Kudus, terus kami nantikan jamah kami semua di dalam nama Yesus. Terima jamahan Tuhan. Kami berdoa supaya jamahan Allah terus nyata dalam hidup-Mu. Semua dipenuhi kuasa dari tempat yang tinggi. Semua hati yang bermasalah dibersihkan dengan kuasa darah Yesus. Hancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan yang membutakan mata hati, yang memberikan kebebalan dan ketebalan hati. Biar Tuhan sendiri yang mengangkat semua hambatan-hambatan pertumbuhan rohani. Dalam nama Yesus, pergi tinggalkan segala kekecewaan, kepahitan, dendam, masalah, sulit mengampuni. Kami usir semua, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan, bebaskan setiap benih firman-Mu yang sudah ada dalam hidup kami, dikelola oleh kuasa Roh Kudus, dan buat kami semua suka tunduk pada Tuhan, berdoa dan melakukan firman-Mu, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang memiliki senjata yang ampuh, kuat dan perkasa, melawan dan menghancurkan kuasa musuh-musuh rohani kami. Terima kasih Tuhan, musuh kami bukan darah dan daging, tapi kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penghulu di udara. Itu sebabnya kami panggil dalam nama Yesus setiap kuasa-kuasa kegelapan yang menghalang-halangi pertumbuhan rohani di kota kami masing-masing. Kami hancurkan dalam nama Yesus, bersihkan alam kota kami, biar ada kegerakan rohani, ada kebangunan rohani, ada transformasi, terobosi setiap hati, setiap kami yang percaya dan berdoa saat ini. Biar kuasa Allah mengalir, mengubahkan, memberikan harapan baru, memberikan kemampuan untuk bertindak dan mengambil keputusan, sehingga kami menjadi orang-orang yang komitmen, konsisten, dan konsekuen. Terima kasih Tuhan, keberhasilan yang pasti Engkau sudah sediakan. Bantu kami meraihnya, supaya kami terus tinggal dalam Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Segala rencana Allah diselesaikan dalam hidup kami juga. Jangan lewatkan kami semuanya Tuhan. Pegang tangan kami, berikan kekuatan untuk setiap mereka yang sedang lemah imannya, bimbang dan ragu-ragu, angkat segala keraguannya, ketakutannya, kami usir semua, pergi tinggalkan kekhawatiran, kemenangan menjadi gantinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, biar terima segala kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Berkat-Mu turun, pengampunan-Mu turun, pembebasan atas setiap kehidupan kami turun untuk setiap kami semuanya. Sucikan dan berkati hidup kami, bawa kami lebih indah di hadapan Tuhan. Berkati mereka yang sedang sakit, baik sakit di kepalanya karena stres, depresi, tekanan, ataupun bipolar. Kami usir dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Yang sinusitis, yang Parkinson, kami hancurkan sakitnya dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Oleh pilu-pilu Yesus yang sakit sudah disembuhkan. Tolong Tuhan mereka yang ubun-ubunnya kecil, buat jadi normal, fungsikan dengan benar dalam nama Yesus. Semua sakit yang ada gejala autis kami usir dalam nama Yesus, buat jadi baik. Buat hatinya mau nurut, buat hatinya tidak sombong Tuhan, supaya semuanya bisa dapat dengar dan baca firman Tuhan secara tekun dan saksama, dan diajar untuk melakukannya, sehingga semua gejala-gejala autis bisa dikendalikan oleh kuasa firman dan ketakutan akan Allah.
berikan roh takut akan Allah, benci akan dosa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus setiap mereka yang sakit, organ-organ tubuhnya termasuk jantung, paru-parunya, bahkan juga levernya yang sakit, ginjalnya, Tuhan jamah beri sembuh. Yang ada problem di usus buntu, hernia, Tuhan berikan kesembuhan. Kami tolak semua sakitnya dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Oleh bilur-bilur Yesus yang sakit sudah disembuhkan. Tolong Tuhan mereka yang terganggu tulang-tulangnya, baik tulang belakang, tulang kaki, tulang lutut, tulang seluruh badannya, supaya Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Hancurkan semua sakit penyakit, pergi tinggalkan. Yang terganggu karena asma, kolesterol, darah tinggi, diabetes, dalam nama Yesus kami usir semua, pergi tinggalkan. Yang alergi juga Tuhan jamah sembuhkan semua, kulit-kulitnya menjadi baik, pulih total di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan mereka yang sedang sakit karena ada stroke, ada cancer, Tuhan jamah hancurkan semua sakitnya dalam nama Yesus kami. Hancurkan, kami usir semua, pergi tinggalkan. Bekas-bekas cancer, pergi tinggalkan. Sel-sel yang tidak bertumbuh, kami usir, pergi tinggalkan. Buat bertumbuh yang baik, Tuhan. Yang tidak baik, Tuhan buang. Dalam nama Yesus, gantikan dengan sel-sel darah yang bersih, yang baik. Bersihkan semua pembuluh darah yang sempit, supaya jadi lancar dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan, untuk pembengkakan kaki Butina. Tuhan sudah sembuhkan. Tolong, Tuhan, supaya terus sembuhkan lebih total lagi dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang kesulitan dalam pekerjaan keuangannya, berikan pekerjaan yang baik, yang mapan, yang tidak mengganggu pertumbuhannya. Buat Tuhan semuanya bisa berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih dari segala perkara. Berkati mereka yang kepingin bangun rumah tangganya, supaya Tuhan yang memberikan pasangan yang baik, yang takut Tuhan cinta, Tuhan pertemukan dengan cara-Mu yang ajaib. Mereka yang sudah berkeluarga, belum punya keturunan, bangkitkan Tuhan. Benih-benih yang terbaik, yang indah, yang mulia, yang takut Tuhan cinta, Tuhan tidak cacat, yang elok parasnya, baik perawakannya, dalam nama Yesus terjadi dalam hidupnya. Pertemukan dengan cara-Mu yang ajaib. Tidak ada kelemahan, tidak ada cacat, tidak ada hal-hal yang menghambat bagi orang yang percaya. Dalam nama Yesus, terima berkat janji-janji Allah. Kami berdoa untuk mereka yang sedang hamil, Tuhan kasih kekuatan sampai pada melahirkan, supaya mereka tidak merasa sendiri, tidak merasa susah. Berkati bebinya masing-masing, supaya semua hidup dalam rencana Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari segala cacat celah, berikan karakter ilahi, roh yang lemah lembut, yang mudah diatur, nurut dan juga muliakan Tuhan. Berkati yang sudah lahir, supaya Tuhan juga bantu orang tuanya dengan kekuatan esa, menjaga, memelihara, membesarkan, sehingga semua anaknya bisa dapat tumbuh sehat, kuat, nama Tuhan dipermuliakan. Berkat-Mu turun untuk setiap kehidupan kami masing-masing, bantu kami untuk terus lebih bergairah, baca firman Allah, terus beribadah, melayani satu dengan lain dengan kasih Kristus, melakukan bagian kami dalam pelayanan di desa, di kota, di mana saja Tuhan inginkan, di marketplace kami masing-masing. Biar Tuhan kasih kami ketemu jiwa-jiwa bangsa-bangsa yang siap dituai, sehingga Injil bisa disebarluaskan. Tuhan Yesus segera datang kembali. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun untuk setiap kehidupan kami. Berkati pemerintahan dan pejabat pemerintahan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, berikan semua kemampuan untuk bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan rajin, setia, tanggung jawab, dan sungguh-sungguh, sehingga semua program bisa terlaksana. Jauhkan dari segala kemacetan, jauhkan dari segala korupsi, jauhkan dari segala keserakahan, jauhkan dari segala hal-hal yang menakutkan. Singkirkan semua berhala-berhala, kuasa-kuasa black magic dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan, berkati alam Indonesia, juga Australia, bahkan Amerika. Berikan kemakmuran, kemampuan untuk terus tinggal dalam rencana Allah, sehingga terjadi revival, banyak jiwa mengenal Yesus. Segala roh yang membutakan mata hati, dalam nama Yesus kami usir, pergi tinggalkan. Bebaskan semua pejabat-pejabat pemerintah kami, semuanya bisa tinggal dalam rencana Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus yang sudah mati untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, biar berkat keselamatan turun bagi semua umat yang terbuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, kami serahkan semuanya kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.